warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas B Channel. Hai sobat-sobat semuanya, selamat siang di channel saya Mas B Channel. Saya doakan semoga murah sekinya yang sakit segera dibuat, yang jomblo segera diperuntukkan, jodoh yang belum diberi keturunan segera diberi keturunan, amin ya rabbal alamin. Oke sobat semua, kali ini saya akan review speaker Advan dengan tipe S51 ya. Seperti ini modelnya, Advan S51. Pada video sebelumnya saya juga pernah review Advan S50, S53, S55 juga ya. Oke, kali ini saya akan review speaker Advan S51. Oke, lanjut ya. Ini speakernya. Dari yang bawah ini ada lampunya, lampu RGB ya, memperindah dan mempercantik tampilan. Kemudian ini speaker besar, speakernya. Kemudian di sampingnya sini, ini buat cantolan seperti tas ya, jadi mudah kita tinggal dicangklongkan ke badan saja sudah praktis. Kemudian di atasnya ini ada menu-menunya ya. Ini ada dari samping sini ada TF card, USB, kemudian next preview, kemudian mode, kemudian on off plus, ini bisa digunakan untuk mematikan lampunya ya. Kemudian di sini ada AUX, kemudian ini check mic, kemudian ini DC 5 volt. Oke. Okay. Ini sangat praktis ya modelnya ini. Oke, okay, kita coba. Sedangkan untuk mematikan lampunya ini, wow. Indah ya. RGB-nya. Mematikan lampu RGB-nya di sini ya. Kita tombol satu kali klik. Oke, okay, langsung mati untuk nyalakan. Oke. Okay. Untuk indikator chargernya ya, kalau di charger ini warna merah, kalau sudah full nanti lampunya akan mati. Oke. Okay. Okay, untuk cantolannya tadi ya, kita coba seperti ini ya. Kita pasang. Ini seperti pas sekolah ya. Ya, seperti ini. Jadi sangat unik ya, cocok buat kemana-mana. Oke, seperti ini. Oke. Oke, lanjut ya, kita coba performanya bagaimana performa dari speaker Advan S51. Oke, lanjut ya, kita sambungkan ke HP ya. Ini namanya S51. Oke, kita sambungkan. Oke, sudah terhubung ya. Tinggal kita testing suaranya. Advan S51. Oke, volume saya maksimalkan. Oke, sudah maksimal. Oke, kita maksimalkan ya. Sudah mantap volumenya. Kita testing pakai mikrofon juga ya. Kita colokkan di bagian mic. Satu dua dicoba. Advan S51. Satu dua dicoba. Satu dua. Oke. Satu dua dicoba. Satu dua. Oke, okay, jadi kesimpulannya ya, speaker Advan S51 untuk echo-nya tidak terlalu mantul sekali ya, jadi cocok ya di
buat untuk di luar ruangan ya. Kemudian bass table-nya juga enak ya, untuk di harga 200 ribuan. Kemudian untuk masalah volume mikrofon ya, tidak bisa dikurangi ya, seperti di video sebelumnya ya, di S53 itu juga nggak bisa ya, karena sudah apa ya, paten ya, jadi volume mikrofon tidak bisa dikurangi. Kalau volume musik bisa. Oke, cukup sekian review kali ini ya. Jangan lupa tonton terus channel saya, Mas B Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.